Oke, balik lagi di channel YouTube-nya Uda Palo. Kali ini Uda Palo mau mukbang lagi, guys. Ini di sini ada ikan asam pedas kepalanya ya, guys. Ini kuahnya yang super pedas. Di sini juga ada sayur sawi, kol, dan selalu ada mentimun. Di sini juga ada anyang, guys. Kalau di Padang anyang nama ini. Dan ada juga pare. Kalau di Padang juga ada namanya pitulo. Dan juga ada nasi putih. Langsung saja, guys, kita makan dulu ya. Namun sebelum lanjut, seperti biasa, Uda Palo mau mengucapkan terima kasih dulu kepada seluruh subscriber Uda Palo yang baik hati. Semoga kalian sehat-sehat selalu, dilimpahkan rezeki yang banyak, dan semoga cita-citanya tercapai tahun ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, mohon supportnya untuk membantu Uda Palo untuk menekan tombol subscribe-nya seperti di bawah ini, guys. Oke, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja, guys, kita mulai. Sebelum mulai, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Amin. Oke, kita mulai. Seperti biasa, kita guyur dulu nasinya pakai kuahnya yang super pedas ini, guys. Asam pedas. Ambil anyangnya dulu dikit. Oke, bismillah. Wah. Kuahnya terlalu asam, guys. Kita coba sayur pare ini dulu. Wah, segar. Banyak airnya. Agak asin ikannya, guys. Anyangnya lumayan lumayan enak. Ini enak, kuahnya agak asin. Tulangnya, guys. Sayur kol. Thank you.
Wah, matanya. Wah. Paling segar. Tanya guys, tanya, wah, mantap. Wah, mantap. Mm.
Wah. Ada kacang panjang, toge, daun pepaya, wortel, yang ini kelapa nih guys, kelapa parut. Banyak airnya. Kalau makan kepala ikan nih guys, yang ini nih yang paling penting, mencucu-cucui. Dicucut. Alhamdulillah. Wah, mantap. Ratingnya 6/10 karena rasa kuahnya asin, tapi lumayan ikannya enak. Kalau ikannya ratingnya 8/10. Kalau sayur ini 6 juga, 6/10. Dan varian ini sayur pitulo ini 10/10. Enak kali guys, segar. Oke guys, jangan lupa di subscribe, yang belum subscribe silakan di subscribe dulu. Dan jangan lupa diaktifkan notifikasinya. Oke, bye-bye. Di lain kesempatan kita berjumpa kembali. Bye-bye. Wassalamualaikum.